Вот спасибо. Вот мне Yang ini kan ini satu hari berikutnya terpakai, jadi belum ini rencana sampai berikut lagi. Dari sisi luasan bisa, cuma dari sisi kedalaman kurang satu kan. Pada kesempatan ini sesuai dengan request dari Bapak Gubernur, voli indoor dan voli pasir ya. Itu yang kami lakukan. Voli indoor dilakukan nanti hari Sabtu besok pembukaan putra putri yang diikuti sekitar 20-an ya, sampai hari sekitar 20-an putra 20-an putri. Nah, dan kemudian untuk voli pasir itu dikenakan nanti satu minggu ke depan, kita sampaikan lagi. Oke, siap. Mungkin ada himbauan dan harapan kepada seluruh pemuda-pemudi yang ingin mengikuti lomba ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa dari dulu kita tahu bahwa Manokwari ini hebat dengan olahraga. Banyak sekali atlet nasional itu lahir dari kota Manokwari ini, Manokwari Barat. Oleh sebab itu, kami berharap ini momen kebangkitan kembali untuk atlet-atlet yang lahir dari Papua Barat, secara khusus dari Manokwari. Itu yang kita harapkan. Kita banyak libatkan anak-anak muda dan remaja untuk kejuaraan-kejuaraan ini sehingga kembali atlet-atlet baru di Manokwari khusus ini. Oke, siap. Dan dari Papua saja yang atlet berjuta-juta ini. Levelnya belum. Kalau ada itu, tempel saya semua. Tempel saja. Tempel saja. Iya. Kami dari PBSI, mendukung ini dengan baik dan kami menyambut baik bisa dilaksanakan event voli di Papua Barat. Ini juga kemudian atas inisiatif dari Bapak PJ Gubernur Papua Barat yang memang konsen juga di bidang voli. Dan kita diminta mempersiapkannya dengan senang hati, kita mempersiapkan ini dan demi kemajuan olahraga bola voli di Papua Barat. Dan ini keinginan PBVSI adalah ini pintu masuk awalnya untuk kemudian setelah ini bisa ikan voli diselenggarakan Piala Gubernur yang kemudian mengumpulkan kabupaten kota. Ini bagian dari kemudian mempersiapkan atlet dan dalam PON di Medan dan Aceh nanti. Ya, berarti ini menjadi langkah awal, Pak. Iya. Ya, sekarang beliau pusing, kalau hujan harus kan dari sini baru kita. Iya. Nah. Berarti Bang apa tadi dari sini? Bukan tadi itu, yang apa? Pada kesempatan ini sesuai dengan request dari Bapak Gubernur, voli indoor dan voli pasir itu yang kami lakukan. Voli indoor dilakukan nanti hari Sabtu besok pembukaan
putra-putri yang diikuti sekitar 20-an ya. Sampai hari ini sekitar 20-an putra, 20-an putri. Nah, dan kemudian untuk voli pasir itu dikenakan nanti satu minggu ke depan. Kita sampaikan lagi kemudian. Oke, siap. Mungkin ada himbauan dan harapan kepada seluruh pemuda-pemudi yang ingin mengikuti lomba ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa dari dulu kita tahu bahwa Manokwari ini hebat dengan olahraga. Banyak sekali atlet nasional itu lahir dari kota Manokwari ini, Manokwari Barat. Oleh sebab itu, kami berharap ini momen kebangkitan kembali untuk atlet-atlet yang lahir dari Papua Barat secara khusus dari Manokwari. Itu yang kita harapkan. Kita banyak libatkan anak-anak muda, remaja untuk kejuaraan-kejuaraan ini sehingga kembali atlet-atlet baru di Manokwari khususnya. Oke, tapi berapa mahal? Kamu tunggu beraturan minta hujan baru berdiri tunggu. Gimana pun.